Okay, acara Zoom Sandakan kita teruskan petang ni. Dan petang ni kita nak sekali lagi menyusuri Sungai Kinabatangan untuk sesi petang, evening cruise. Sekarang dah jam 3:30, so kita nak pergi ke area restoran dulu untuk tea break. Dan program akan mula jam 4 petang nanti. Jom. Now we are starting our evening cruise. Kita baru selesai evening cruise. Tadi sebenarnya habis jam 6:30. So experience yang lain juga bila evening cruise ni, dah nampak a few lagi yang haiwan yang kita tak nampak pagi tadi. Antaranya kita nampak crocodile, lepas tu kita nampak owl, lepas tu ada a few monkeys juga. 2 jam trip tadi dan memang menarik lah. So that's kita punya cruise lah, maknanya morning dan juga evening. So besok kita ada free leisure day dan mungkin kita akan tengoklah apa yang boleh lagi dibuat di Sukau Rainforest Lodge. Okay, time for dinner. Untuk malam ni kita dah pergi evening cruise tadi, so sekarang ni pukul dekat pukul 8 juga. So kita nak dinner dulu, jom. Okay, so apa yang dia serve untuk dinner malam ni adalah mi shok ubi, kari ayam dengan kentang, ginger beef and lemongrass rice. Kat sini memang saya nak cakap unik tau, sebab nasi dia mesti nasi pandan, nasi serai. It's not orang kata nasi biasa macam tu lah. And memang luckily, chef local yang masak semua ni. Sedapnya, jom. Selamat pagi, hari ketiga di Sukau Rainforest Lodge ni. So hari ni free and easy, leisure je. So kita baru orang kata nak pergi sarapan dulu sebelum kita tengok apa aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh buat di Sukau Rainforest ni lah. Sebab semalam kita dah selesaikan morning and evening cruise. Patutnya dia ada juga night cruise tapi kita tak join. Dan hari ni memang di sini sahaja. So kita pergi breakfast. Jom. So this is what we have for breakfast. The sausage, watermelon, eggs and kalau ni mie memang famous kat Sabah.
duduk dekat lodge ni memang free and easy gila. So tadi dah breakfast, dah buat walk. Now sedar-sedar dah pukul 12, kita nak pergi lunch pula. Jom, bau tadi dah sedap. Lunch hari ni dia ada ayam goreng berempah, ikan masak tauco, labu masak lemak dan pandan rice. Good morning. Last day di Sukau Rainforest Lodge. So lepas subuh tadi kita bangun nak jalan-jalan. Tengoklah betapa indahnya Sukau Rainforest ni pada waktu pagi, especially lepas hujan dengan kabus dengan hutan semua kan. Bila lagi nampak pengalaman macam ni. Breakfast toast, ada watermelon, bihun, sausage and eggs, coffee, denom coffee. Okay, last day di Sukau Rainforest Lodge. So sekarang ni kita dah siap-siap untuk check out sebab kita ada 2 jam lagi drive nak ke Sandakan before flight kita pukul 6 suku petang nanti. Overall memang best gila duduk dekat Sukau Rainforest Lodge ni. Facilities memang best, hotel memang best, river cruise dengan guide yang knowledgeable, berpengalaman, staff semua baik, mesra. So memang kalau nak merasai pengalaman menyusuri Sungai Kinabatangan, memang kena pilih Sukau Rainforest Lodge ni. Memang berbaloi dengan harga yang dibayar. So sekarang ni kita apa nama nak naik bot lah untuk ke jetty sebelum bergerak ke Sandakan. Jom. Okay, now dah naik bot untuk ke jetty. Bot ke jetty tu dah lagi minit. Sampai bandar Sandakan pukul 12.09. Tapi lagi 23 km nak sampai roundabout ni. Untuk flight petang ni kita singgah sebentar di bandar Sandakan. Kita pergi ke Central Market dulu dan untuk makan kita pilih makan di #OneRoastery. Sebenarnya dia coffee shop tapi nice ambience dengan konsep modern. Kita dah order tadi makan dan juga air lah, tapi nak try juga dia punya coffee nanti. So di #OneRoastery Sandakan. Okey, apa yang kami order di #Roastery ni, okay, sebab dia walaupun menu utama dia kopi tapi dia ada juga nasi lah. So kita order nasi lalap, so, nasi ayam goreng dengan ada sambal dia dan juga free lemonade. Okey, tapi lepas ni kita nak cuba kopi dia pula. Okay,
Bon appétit. Saya dah berada di airport Sandakan untuk penerbangan jam 6 suku nanti. So kita ada lagi 2 jam lagi untuk tunggu flight. And that's the end of our journey. Zoom Sabah di Sandakan kali ini memang best sangat. Amazing experience. Orang kata first time datang travel ke Sandakan. Selama ni datang kerja je. Especially pengalaman yang unik ketika river cruise di Kinabatangan. Dan juga merasai pengalaman orang kata kesepiluk dan sebagainya. Memang wajib jadikan Sandakan sebagai salah satu destinasi percutian di Malaysia ini. That's it untuk video kali ini. Zoom Sabah di Sandakan. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.